seluruh kedeputian sudah kami perintahkan untuk mencari opsi langkah-langkah antisipatif menolong para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk beradaptasi dengan keputusan tersebut dan berinovasi dengan produk-produk wisata, produk-produk layanan untuk masyarakat yang tidak bisa mudik seperti staycation maupun destinasi wisata yang ada di kota-kota khususnya untuk memberikan layanan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, juga tentunya sesuai dengan PPKM skala mikro.